Anda mau bikin vlog keren ala YouTuber hanya pakai HP? Bukan hal yang mustahil, namun Anda memerlukan bantuan beberapa gear yang bakalan menyulap HP Anda menjadi seperti kamera. Oleh karena itu, pada video kali ini saya bakalan mereview sebuah gear yang bakalan cocok banget buat Anda yang mau menghasilkan vlog dengan kualitas terbaik, meskipun modal HP aja. Oke, langsung aja kita unboxing. Jadi barang datang itu kamu akan mendapatkan box seperti ini. Nah, benda ini itu namanya Vlog Starter Kit PF01. Kita buka yuk isinya. Pertama, kita mendapatkan L-Rig, terus ada phone holdernya, dan mendapatkan mini ring light-nya juga. L-Rig ini fungsinya memberikan extra grip untuk HP-mu. Jadi ketika kamu nge-vlog, kamu bakalan menjadi lebih nyaman, dan otomatis hasilnya bakalan menjadi lebih baik dan tidak shaky. Nah, sekedar info aja, untuk L-Rig ini bisa kamu gunakan juga untuk kamera loh, karena dia bisa menahan bobot hingga 2 kilo. Jadi kamu nggak perlu ragukan lagi akan kekuatannya. Nanti kita coba ya, sekarang kita pasang dulu. Nah, pemasangan dari Vlog Starter Kit PF01 ini cukup mudah banget. Cukup pasangkan L-Rig pada phone holdernya, lalu cukup kita pasangkan aja HP kita di phone holdernya. Terus kamu bisa gunakan juga yang namanya mini ring light ketika kondisi low light. Caranya mudah, tinggal dijepitkan aja pada HP-mu. Kayak gini nih contohnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai mini ring light-nya. Di setiap pembelian produk ini kita bakalan mendapatkan mini ring light. Nah, mini ring light ini seperti yang saya sebutkan tadi fungsinya untuk di kondisi low light. Karena lindungan sensor HP itu kan kecil. Jadi ketika kondisi low light pasti akan memunculkan bercak-bercak atau yang kita kenal dengan istilah noise. Oleh karena itu kita butuh pencahayaan. Nah, mini ring light ini pencahayaannya udah cukup banget meskipun dia kecil kayak gini bentuknya, tapi udah cukup terang banget. Sehingga ketika kita nyalakan di kondisi low light akan mengurangi noise yang dibentuk pada HP kita. Nah, untuk mini ring light-nya ini udah menggunakan built-in baterai. Jadi barang datang udah siap untuk pakai, nggak perlu kamu ganti-ganti lagi baterainya. Kalau baterainya habis, tinggal dicas aja. Ini udah mendapatkan kabel USB-nya juga. Ngecasnya tinggal pakai charger HP biasa. Nah, terus untuk nyalainnya kamu tinggal pencet tombol ini aja. Mudah banget kan? Dan sekarang saya bakalan ngetes hasilnya dan kurang lebih seperti ini untuk hasilnya ketika saya menggunakannya untuk B-roll. Bisa kita lihat bahwa hasilnya ketika untuk B-roll, hasilnya bakalan jauh lebih stabil. Karena kita udah mendapatkan kenyamanan ekstra saat kita mengoperasikan HP kita dengan Vlog Starter Kit PF01 ini. Nah, coba sekarang kita bandingkan dengan yang tanpa menggunakan Vlog Starter Kit. Kamu bisa lihat sendiri kan perbedaannya. Itu untuk B-roll shotnya aja. Sekarang kita coba yuk untuk selfie kameranya kurang lebih seperti apa ya. Oke, sekarang jadi saya udah switch langsung dengan kamera HP. Khususnya dengan kamera selfie HP ya. Ini bisa dilihat sendiri kalau nggak ada sama sekali lighting di sini. Jadi ini bakalan muncul bintik-bintik di kanan dan kiri saya. Ini terlihat jelas banget kan. Ini mini ring light-nya masih saya matikan. Nah, coba sekarang saya nyalakan ya. Nah, gimana? Terlihat beda banget kan? Tiba-tiba di daerah kanan dan kiri saya ini, di daerah wajah saya pun juga tidak ada bintik-bintiknya. Semua noise itu bakalan hilang kalau kita pasang yang namanya lighting. Nah, untuk Vlog Starter Kit PF01 ini, kamu bisa dapatkan dengan harga promo dari Rp379.000 menjadi Rp179.000 aja. Kamu bisa hemat Rp200.000 dengan promo ini. Plus, kamu juga bakal mendapatkan bonus e-book seputar teknik filmmaking untuk setiap pembelian produk ini. Buat kamu yang mau tahu info mengenai produk ini, langsung aja klik tombolnya di bawah.